video kali ini, Kakak Lala akan nge-share pengalaman Kakak Lala gimana caranya sih buat ngilangin gatal pada bokong. Dan gatal itu sangat dahsyat-dahsyat banget, gatalnya luar biasa dahsyat. Sebelumnya, aku mau sedikit share ke kalian pertama kali aku terjangkit penyakit ini tuh di mana. Jadi pada tahun 2019, tahun kemarin, aku tuh ngunjungin salah satu mall yang ada di Tangerang. Dan pada saat itu, toilet tuh pada penuh semua dan ngantri karena hari Minggu. Mau gak mau aku nungguin dong. Setelah aku nungguin, gantian akulah yang masuk. Pas masuk, tisu pada habis, ya kan? Terus aku mikir, ini toilet gimana caranya buat bersihin? Tapi karena kebelet, udah bodo amat sama semuanya, udah gak mau mikir semuanya, udah langsung aja hajar pipis. Pas pipis, nah, selang 2 jam kemudian gatal, mulai terasa gatal, dan awalnya tuh gatalnya belum terlalu parah. Gatal biasa aja, aku pikir ya udah ntar sembuh. Aku cuekin selama 1 bulan. 1 bulan loh teman-teman. Itu aku cuekin, dan ternyata malah alhasil jadi kayak gini. Jadinya malah infeksi karena aku garuk-garuk pakai kuku. Salahnya aku di situ. Buat kalian, jangan sampai kalau gatal di mana, di area tubuh manapun, jangan pernah garuk pakai kuku, karena itu malah jadi infeksi, malah nambah, itu malah makin parah gitu loh, Pak. Terus akhirnya ya udahlah, aku coba berbagai macam salep, obat yang diminum, yang dioles lah, pokoknya salep dan obat-obatan yang bisa diminum, dan hasilnya pun nihil. Akhirnya aku searching-searching tuh di all shop, salah satu all shop yang ternama. Di situ aku nemulah obat ini. Obatnya tuh kayak gini nih, salep. Jadi dia warna merah. Dia tuh namanya Pikang Suang KL kalau nggak salah ya. Aku pakai cuma sehari doang, langsung sembuh. Gokil nggak sih, gila. Sehari doang aku langsung sembuh loh. Asal pemakaian pertama itu yang penting kita tuh bersihin dulu area gatalnya. Setelah itu, setelah dibersihin baru dioles. Dioles itu jangan langsung kita pakai celana, biarin aja diam dulu selama beberapa menit, maksimalnya 5 menit lah ya, sampai obatnya menyerap, baru deh kalian boleh pakai celana. Jadi selama itu kalian pakai sarung kek, pakai dasteran kek, boleh. Jadi obat ini nih bisa untuk kudis, kurap, kutu air, terus ada lagi herpes kalau nggak salah ya ini obat. Jadi ini obatnya tuh bener-bener ampuh banget, cuman aku belum nyobain buat yang kayak kudis dan segala macam itu. Sebelum aku nemuin obat ini nih, ya kan, kelihatan nggak kalian? Ya mudah-mudahan kelihatan ya, tadi kan aku udah nunjukin gambarnya. Jadi sebelum aku nemuin obat ini, aku tuh udah searching di Google dulu tentang penyakit aku ini nih, aku bisa kayak gini gitu. Dan ternyata kata si Google-nya adalah karena kan infeksi jamur, karena area dari arah dubur, arah anus, arah belakang bokong sampai ke arah misfi itu area lembab ya. Jadi kalau misalkan untuk lembab harus benar-benar dijaga, jangan sampai kelembapannya itu berlebihan, jadi makanya jadi jamuran gitu, infeksi jamur. Yang kedua adalah kontak fisik langsung dengan toilet, sabun pewangi atau sabun yang ada wangi-wanginya, terus tisu-tisu yang ada aroma wanginya juga karena alergi terhadap zat asing, kemudian wasir, gigitan serangga, kulit kering, penyembuhan luka, dan alergi terhadap makanan. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit itu bisa datang dari situ, penyakit gatal-gatal tadi ya. Dan saran dari aku nih, kalau misalkan kalian cebok dari arah depan ke belakang, karena kalau kalian cebok dari arah belakang nih, misalkan belakang nih ke depan gini, yang ada si kuman-kuman yang dari belakang ikut turun masuk ke misfi kita. Jadi yang ada misfi kita itu malah terinfeksi dari kuman-kuman yang ada di belakang gitu loh. Jadi dibiasakan cebok dari depan ke belakang gitu. Begitupun pakai tisu ya, kalau mau keringin, keringinnya dari depan ke belakang, karena kalau dari belakang sama seperti itu ya. Dan untuk obat ini aku saranin kalian kalau takut untuk cobain, atau kalian punya alergi terhadap sesuatu zat-zat asin kayak tadi Google bilang itu, kalian ada baiknya konsultasi ke dokter kulit ya, jadi biar lebih aman gitu loh. Jadi kalau mau pakai sesuatu, kalau dokter kulitnya udah ngomong boleh, ya boleh. Kalau enggak, takutnya kan kulit kalian kan ada beberapa yang sensitif, karena emang enggak cocok terhadap produk-produk baru.
terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa kalian untuk share, semoga bermanfaat juga. Dan untuk membangun channel aku ini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk bertanya-tanya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.